Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Jawa Barat menggelar aksi damai di depan Gedung Sate Bandung Kamis siang. Dalam aksinya, mahasiswa ini sepakat untuk tetap ikut menjaga kondusivitas keamanan di Jawa Barat di tengah beredarnya isu SARA untuk kepentingan politik tertentu menjelang Pilkada Jabar 2018. Beredarnya isu SARA dan agama menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 yang dapat mengancam keamanan negara termasuk Jawa Barat mendapat perhatian khusus dari kalangan mahasiswa di Jawa Barat. Kamis siang, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Jawa Barat menggelar aksi damai di depan Gedung Sate Kota Bandung. Dalam aksinya, mahasiswa menilai memasuki tahun politik ini, isu sensitif terutama isu agama yang sering dijadikan bahan oleh para politisi untuk meluluskan kepentingan mereka. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang begitu masif berpotensi terganggu oleh kepentingan oknum-oknum politisi yang mulai menyebarkan pesimisme terkait masa depan bangsa. Melihat fenomena ini, mahasiswa sepakat untuk tetap ikut menjaga kondusivitas keamanan di Jawa Barat di tengah beredarnya isu SARA untuk kepentingan politik tertentu menjelang Pilkada Jabar 2018 maupun Pilpres 2019. Karena kami dalam hal ini mendukung seluruh pekerja pemerintah dan kami juga menghimbau orang-orang merongrong pemerintahan dan stabilitas negara. Mahasiswa pun mengimbau untuk tidak terpengaruh dengan beredarnya isu SARA maupun agama dan mengajak seluruh sivitas akademik terutama di Jawa Barat untuk ikut menjaga kondusivitas keamanan di wilayah Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.